Sahabat GKI, dalam hidup ini kita sebagai pribadi maupun sebagai komunitas bahkan sebagai sebuah bangsa dapat saja mengalami hal-hal yang secara mutlak sangat tidak menyenangkan, memilukan, melukai, dan menguras air mata. Sebagai pribadi kita bisa saja dikhianati oleh orang yang dikasihi. Sebagai sebuah komunitas kita bisa saja sedang mengalami bahwa kita tidak dapat lagi melakukan aktivitas keagamaan dengan bebas. Sebagai bangsa, bencana kelaparan, korupsi oleh para penyelenggara negara terus-menerus melukai hati kita sebagai warga bangsa ini. Ketika mengalami hal seperti ini, sangat perlu bagi kita untuk merenungkan pernyataan sang pemazmur dalam Mazmur 126 secara spesifik. Ayat yang kelima yang berbunyi, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Menabur dengan air mata berarti berjuang dengan melakukan, dengan merelakan apa yang paling dipertahankan, yang secara kasat mata justru paling dibutuhkan. Dan kalau dilepas, ada kemungkinan akan kehilangan segala-galanya. Menabur dengan air mata berarti tetap memelihara harapan meskipun tampaknya tak ada lagi harapan. Sikap atau respon seperti ini menciptakan mimpi tentang happy ending. Sang pemilik sikap seperti ini akan terus bertahan meskipun ia ragu akan kemungkinan adanya perubahan. Ia tetap memelihara api harapannya meskipun ia dilingkupi oleh kegelapan. Sikap atau respon seperti ini akan membuat sang pemilik sikap rela melepas apa yang merupakan bagian dari yang diperjuangkan, berani menanggung resiko tak mendapat apa-apa atau tidak mencapai apa-apa. Kesediaan memberi atau melepas yang paling diinginkan ini hanya mungkin terjadi ketika ada kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Dan ini hanya mungkin terjadi ketika ada iman yang teguh bahwa hasil akhir tidak bergantung pertama-tama pada segala kemampuan manusia, melainkan pada anugerah Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Saya Arlianus Larosa, salam GKI, Genta Kasih Indonesia.